Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung belajar pelajaran jawi darjah 2, iaitu membina ayat-ayat mudah. Membina ayat-ayat mudah. Kita tengok apa dia maksud ayat-ayat mudah tersebut. Baik, maksudnya adalah ayat pendek yang mempunyai maksud yang terhad. Ayat pendek yang mempunyai maksud yang terhad. Dia pendek, kita baca kita boleh faham, dan ia sangat terhadlah maksud dia sebab dia pendek. Okay? Kita tengok gambar ni muka surat 31, boleh tengok dalam buku teks. Apa dia ayat mudah yang kita boleh baca? Dan kita nampak yang pertama adalah ikut peraturan. Ikut peraturan. Yang kedua adalah susun kasut. Susun kasut. Yang ketiga adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Yang keempat adalah kemas semula. Kemas semula. Dan yang last sekali adalah sila beratur. Sila beratur. Itu adalah contoh ayat mudah yang kita senang dan mudah untuk faham apa yang nak disampaikan. Latihan ini adalah ceraikan perkataan tersebut menjadi huruf-huruf tunggal. Yang pertama sin plus ya plus lam plus alif. Nombor 2, kaf plus alif plus sin plus waw dan plus ta. Sambungkan perkataan-perkataan ini menjadi satu perkataan yang lengkap lah. Dan nombor 3 serta nombor 4. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.